Hai, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bareng aku di sini. Dan kali ini aku akan mengajak kamu semua untuk membuat status WhatsApp yang keren. Ya. Jadi jarang sekali orang-orang membuat status WhatsApp seperti ini, dan sebetulnya ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat cantik dan sangat-sangat bagus. Ya. Ada dua status WhatsApp yang ingin aku buat kali ini. Yang pertama adalah status WhatsApp seperti ini, ya. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah status dengan menggunakan foto, ya. Dan biasanya, ya, orang membuat status dengan menggunakan foto itu di bawah ada captionnya, ya, ada tulisannya. Sepertinya ini ingin liburan. Liburan aja lah. Kita buat liburan. Nah, atau liburan telah tiba. Oke. Nah, jika kalian membuat status seperti ini, maka tulisannya itu sebetulnya bisa dirubah menjadi lebih cantik lagi, ya. Menjadi lebih bagus lagi tulisannya. Dengan cara apa? Merubah tulisannya, ya tentunya dengan cara tap di pinggirnya atau yang intinya kamu blok semuanya. Nah, sampai muncul ada potong salin berbagi, kemudian kamu tap ikon titik tiganya. Dan di sini saya sudah menginstal aplikasi yang namanya Phone for Instagram, ya. Yang sudah aku bahas juga di video sebelumnya, ya. Jadi ini berhubungan ya dengan video sebelumnya di mana kamu bisa mengirim pesan dengan gaya tag yang lengkap, atau bisa kamu cek link deskripsinya di bawah, atau ingin aplikasinya juga bisa kamu cek link deskripsinya di bawah, ya. Kalau kamu belum menginstal Phone for Instagram, yang ada hanya tebal, miring sama coret, ya. Tebal kamu bisa tap aja tuh, otomatis akan tebal. Ini jika kamu belum menginstal ya. Miring juga bisa dimiringkan ya, tapi kalau ini mah bisa dikatakan standar ya. Tapi di sini, nah, untuk Phone for Instagram banyak tulisannya, banyak jenis hurufnya ya. Ini dia. Kamu bisa buka dan milih ya. Contoh saya di sini akan memilih untuk yang nih, ada Sunrin Sunsin ya, klik. Nah, otomatis kan di bawahnya tampilan menjadi lebih wah ya. Kemudian tinggal kamu kirim. Ini kan. Kamu lihat, jadi tulisan di bawahnya ini sangat keren, liburan telah tiba. Jadi tidak standar lah. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama jadi kamu bisa membuat status dalam bentuk foto dengan caption tulisan yang bagus. Jadi bukan hanya kata-katanya yang bagus ya, tapi juga dengan bentuk hurufnya, bentuk tulisannya yang bagus, oke? Yang kedua jelas ya, hanya tulisan saja. Banyak juga orang yang membuat status WhatsApp hanya dalam bentuk tulisan saja. Dalam bentuk tulisan saja, kamu tap aja ya bagian ini, tulis status. Sepertinya selamat berpuasa. Untuk membuat jenis fontnya berubah, ya sama aja, kamu tap atau blok ya. Blok status ini, kemudian sampai muncul apa namanya titik tiganya ya. Nah, ini di atas kamu tap titik tiganya, kemudian tetap loncat ke Phone for Instagram ya. Sebetulnya masih ada lagi yang lain, itu adalah seperti contohnya style text ya, cuman jenis-jenis hurufnya masih kurang ya. Oke, di sini kita coba yang paling yang mana ya, yang ini aja, yang atas nih, yang biru. Klik. Wih, keren ya. Coba kamu klik lagi kirim. Kita cek ya, status yang pertama, status yang kedua. Wih, selamat berpuasa, mantap ya. Ini dia cara membuat status paling keren di WhatsApp yang jarang sekali orang ketahui ya, yaitu dengan merubah jenis fontnya. Ya. Kalau jenis font biasanya dirubah, emang di sini banyak jenisnya ya. Sepertinya ini. Nah, cuman ini hanya ini aja, jadi kamu bisa tambahkan dengan bentuk jenis font yang lainnya ya. Oke, itulah untuk tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Bye bye.